itu pertanyaan saya. Gimana caranya supaya itu nanti nggak gerak gitu? Kan ngunci nyambung ke sini, Pak. Betul. Ini jalan saya bilang luar biasa. Ini kan nanti belum tentu padatan kamu ini memang benar-benar padat. Pasti gerak. Nah, kamu ngakalinya supaya bagaimana ini nggak susut nanti nggak gerak ke yang baru ini. Berarti intinya kasih penghalang aja ya, gitu. Ya terserah. Mau setinggi itu nggak jadi masalah, tapi rendah aja nggak jadi masalah. Yang paling penting dia yang nanti nggak melorot gitu. Masalah batu itu ngikutin ini tinggi piping yang ini. Iya, ya. Iya. Itu maksud saya. Gitu. Supaya dia nggak lengser gitu. Ya. Oke? Okay? Oke, okay, siap, Kak. Ya udah berarti clear masalah kita. Tutup semua. Udah turunin aja ya, ya. Fix penutupannya. Ya, ya. Ya, fix penutupannya jadi bagaimana tadi? Ya, ini sebentar lagi minggu pagi ya. Ya, ya. Bisa jadi ya. Trotonnya kapan masuknya? Kalau 5 troton masuk. Kalau troton kan malam. Iya, pagi udah tutup kan kelar, Pak. Ya. Satu hari doang apa berapa hari? Satu hari. Udah kelar udah buka. Kirim lagi nih besok, 4 lagi, 5 lagi. Tutup lagi. Besok tutup lagi. Bukan tutup lah ya. Nah, kalau begitu kalau malam kan biarin berarti nggak tutup total dong. Maksudnya jam kalau ditutup total dari besok terlalu lama ya, kasihan pedagang ya, gitu. Ya, ya, jadi kalau mau ya, sekarang mau tutup juga. Buka itu pada saat pemadatan aja, cuma nanti pas saat pemasangan pabrik nggak ada toleransi itu total. Tadi besok tutup kali itu ya jam 5 jam 5 jam 5 aja lah, jam 5 lah. Berarti kalau besok pagi ditutup saya buka kan gitu. Iya. Jam 5 kelar saya tutup. Betul. Gitu. Betul. Betul lah. Tidak terganggu. Oh, itu membuka terus ya? Hah? Kalau saya itu bukan terus, karena kalau kita terus total, kita juga pikirin rezeki orang. Ya, itu ya. Terima ya. Ya, siapin aja. Yang pentingnya yang terus para gampang sebelah terobos itu saya. Ya, ini buka grup itu aja. Kalau yang tidak ada kendala di depan, jangan mendadak pokoknya. Ya, ntar ya. Kita pikirkan. Yang di dalam buka itu banyak aspek. Ya, jadi gitu aja lah. Utamanya besok, itu kita tutup total. Jadi kamu harus kerja keras malam ini, jika perlu 4 tronton atau 5 tronton harus masuk. Masalahnya kan situ tutup, saya buka. Iya, situ buka, kalau ditutup. Iya, saya buka. Kalau lebih dari 5 tronton, tahu kan? Ya udah, gini aja. Kemarin kamu ngomong sama saya, Pak RW, ini kalau diaku dikit-dikit nggak kelar. Sekarang nggak tata-tata. 5 tronton itu sudah maksimal itu. Oh ya udah, oke deh. Siap, kita terima. Udah, nggak apa-apa, siap. Bisa koperan nih datang. Ya, ya, ya. Jadi besok mulai ditutup jam 8 tadi. Jam 8. Tengah 8 Pak mulai kerja. Udah jam 3 ya, aja lah. Iya. Ya. Udah dari pagi ya, dari jam 6. Enggak apa-apa. Jam 6. Kamu kan buka jam 5. Tutup dari jam 5 pagi buka sampai jam 5 sore. Ya, itu aja ya. Iya. Ya. Ya. Setuju, Bang? Kalau saya dari jam 6 ke jam 6 itu jadwal piket security saya. Ya. Iya. Nggak apa-apa ya, cuma kan masalahnya kalau sampean nanti besok datang material ditutup satu hari terus kan saya infoin Pak Kapten nih, material datang. Iya, iya, siap, tutup. Iya, itu YouTuber mata, udah jangan. Tapi ini bahan udah ada, nunggu jam doang kesini. Kemudian kan, nongkrong di sana. Caranya bukan begitu. Mau datang nggak datang, pokoknya jam 6 besok itu ditutup. Kita tutup. Itu jangan jangan komitmen. Saya akan buka. Iya, jam Pak Heru saya buka. Jadi berapa? Jam 6 apa jam 5 nih? Jam 6. Jam 6 pagi mulai kita kan abang pergantian shift. Saya jam 6 Pak. Dari jam 6 ke jam 6. Pergantian shift jam 6. Sampai jam 6. Kita tutup. Komitmen ya. Oh, gitu ya, ya. Jangan sampai nanti jam besok jam enggak ditutup loh. Tutup. Jadi kalau udah buka, siap punya. Panduknya dicetak dulu. Ini langsung cetak langsung jalan. Banner mah gampang. Banner untuk mikrosnya udah bikin belum yang untuk penutupan? Saya jalan aja di sore. Iya betul. Ya udah. Karena masalah bikin cetak. Oke. Jalan di sore. Jadi saya umumkan bahwa besok jalan Garuda Raya mulai dari jam 6 pagi ya, sampai jam 6 sore ditutup. Setelah itu dibuka kembali kan begitu Pak ya?
aksesnya melalui RW 13, RW 7, RW 8. Kalau ini kan saya bukan satu-satunya itu pernah ya, yang dibuka. Iya. RW 9. Bukan sapi wawan. Masuk ke dalam. RW 9. Maksudnya. Iya. Dari sini. Bukan. Kalau ini mobil kan muat nggak? Nanti RW 9 kan butuh jalan. Itu mau muat nggak? Nggak bisa. Iya. Yang dibuka dari RW 9 ya. Iya. Yang dari RW 9 supaya orang warga RW 9 juga ini. Sadar. Kalau dari sini kesian RW 9. Masa dia muter dulu ke sini? Iya. Iya. Itu gapuranya muat nggak? Kalau segini nih, saya minta hati Pak Isen. Masuk. Jaga itu ada 3, Pak. 17, 11 sama 22 nih. 22. Enggak jadi gini. Bobot tenang aja itu ada di saya nih. Ayo saya minta kompensasi nih. Jadi gitu ya. Jadi ini udah kita temuin, kamu enggak usah ragu terkait pelaksanaan di sini. Di awal udah saya bilang, kamu enggak usah ragu kalau di sini. Siapa kayak gitu ya. Yang paling penting kamu kerja aja. Enggak bakalan ada yang ngambu. Kalau tapi juga jangan macam-macam kayak gitu. Kerja yang baik, kerja yang benar. Ya, kalau boleh saja. Gitu ya. Selesai. Oke, udah clear. Benar kan? Kita besok kita pulang. Iya. Jadi RW masing-masing mengumumkan di warga. Iya. Nah, itu mah urusan internal kita. Tapi saya ikut RW 22 juga ya. Ya apaan tuh lah orang RW 22 ikut katur. Ya harusnya enggak ada nih. Iya. Karena maksudnya nanti diomong sama Pak. Iya. Apa tingkat keamanannya langsung standby. Ini besok. Ya kalau pada dasar kan pada dasar Pak. Kan banyak makan. Iya, saya. Tapi dua grup bantuan dari Bapak jaganya ya 17 untuk dari apa dari pengawas itu dia ngatur di depan lalu lalang di depan untuk ngarahin ke RW 13 RW 7 dia untuk RW apa 7 sama RW 8 security apa yang mengarahkan security gitu nah itu mereka awasnya, ya. Oh ini pengawas oh, juga ya udah kayak gitu abang di pos tetap ya pos tetap. Terima kasih Pak Dulu ya. Kesimpulannya itu pagi sampai ke sore. Kemudian aksesnya nanti orang saya, orang mana saya perbantu tadi untuk mengarahkan. Sampean siapin orang di tempat untuk mengarahkan. Nah ini ada satu. Ya, dua titik, tiga titik. Tiga orang. Ada. Ya. Jadi orang baca, oh harus lewat RW ini. Karena ini kita ada tiga pintu. Kalau kelewat satu bisa melewat 8. Lewat 8 bisa lewat 13. Begitu. Jadi enggak ya, dia muter-muter gitu. Mas, estimasinya berapa? Sehari doang. Pengurukan ini. Iya, maksudnya sampai selesai barang datang sampai besok sampai jam 6. Cuma sehari, Pak? Itu kan 4 trotoar. Iya. Masih banyak kok. Depannya masih. Enggak. Yang dimaksud Pak RW, besok 4 trotoar sampai jam sore. Ya. Nanti selanjutnya lagi koordinasi lagi. Enggak ya, apa-apa. Ya, itu datang ya, Pak. Ini, Pak. Kirim lagi. Oke. Oke. Kita tutup lagi. Tutup lagi. Pokoknya gini aja, Pak Yadi. Koordinasi sama saya. Supaya jangan ada kendala di lapangan. Bisa nggak sampai hari Selasa? Pemurungan? Insya Allah. Kita tutup. Tutup 3 hari. Iya. Langsung aja. Cuman lebih enak kerjanya. Cuman dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Iya. Ya udah. Gak apa-apa. Kita tutup 3 hari. Ya. Berarti mulai besok. Siap. Jam 6 sampai jam 6. Ya. Untuk selama 3 hari. Minggu, Senin, Selasa. Ya. Paling kurang dikit-dikit. Oh, udah itu. Ya. Jadi, kita terus saya pesan gini. Batu kali di pinggir-pinggir toko segala macam jangan ada yang dikasih dispensasi. Pasang semua. Mau Indomaret, mau apa segala macam, pasang semua. Jangan kasih dispensasi. Nggak boleh ada yang bolong, termasuk di RW 13. Pasang semua, ya. Supaya ini ngunci. Tahu ya, itu dilewat, fondasi bawahnya udah ada, Pak. Oke. Okay. Tinggal terusin aja. Pokoknya nggak boleh ada dispensasi, Pak. Tinggal naikin doang. Tinggal urut-urut, oke. Pasang. Jadi, Pak Ewe, untuk RW 13, fondasi dasarnya udah dipasang semua. Tinggal naikin semua. Nggak ada dispensasi itu. Nggak dipasang. Semua dipasang. Saya ngawasin, Pak Ewe, tenang aja. Artinya sekarang masih mentah.
Raden, apapun info masuk ke sini supaya RW tahu. Maksudnya ini si mandornya terutama kalau ada termasuk konteks saya. Jangan sampai mendadak, ya Dor ya. Ada kekurangannya di koordinasi aja. Oke, kita rasa cukup karena masing-masing punya bermantap. Cuman itu nanti Pak RW PR ya tiang-tiang itu sama saya. Iya. Oke. Clear ya, Dok. Baik, terima kasih. Sudah dibayar belum nih? Selamat pagi pemirsa Insian Media. Tadi kita sudah melihat koordinasi antar RW di lingkungan sekitar Jalan Garuda Raya yang akan terdampak karena akan adanya penutupan jalan ya Pak ya. Betul sekali. Nah itu tadi solusinya gimana tuh Pak dari hasil koordinasi dengan semua RW itu Pak? Tadi hasil koordinasi dari RW 7, 8, 9, 11, 17, 13 koordinasi 5 RW berarti ya? Ya 6 Oh 6 RW, oke. Jadi koordinasi terakhir besok wacananya jam 6 pagi sampai jam 6 sore ditutup karena kemungkinan antara 4-5 tronton masuk. Jadi mohon dimaklumi untuk kerjasama seluruh warga yang melewati Jalan Garuda, mohon didukung acara ini agar terlaksana dengan baik. Oke, berarti tanggal 2 September 2023 dimulainya ya Pak ya. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, Jalan Garuda Raya akan ditutup ya. Selama 3 hari. Enggak, ini untuk sementara. Oh, sementara nah, minggu dulu. Nah, nanti untuk breaknya, untuk besoknya kalau ada info lagi, akan diinfokan lagi. Lebih lanjut. Saya juga pasti karena kita punya grup Jalan Garuda Raya, tetap saya akses ke mereka yang masuk grup Garuda Raya. Oke, berarti setiap ada updatean apapun akan diinformasikan ke ketua lingkungan masing-masing supaya bisa disebarkan informasinya ke masyarakat. Betul gitu ya. Sekali, Pak Andi. Oke, pemirsa Indonesian Media, program seputar kita terus dukung pembangunan Jalan Garuda Raya supaya kita nanti bisa menikmati jalan yang rata, jalan yang mulus, dan akses kita jadi enak. Wassalam.